service center itu Xiaomi ada di depan. Itu yang pegang juga itu berbeda juga dari sebagai misalnya ownernya, tapi disupport full oleh Xiaomi. Kalau secara investasi nggak besar ya, karena produk dari Xiaomi juga kan ini berbasisnya di elektronik device dengan aksesoris, dan kondisi Xiaomi juga ini kan bukan brand baru. Xiaomi ini brand yang sudah lama dan yang punya nama, jadi nggak sulit untuk memasarkan produk Xiaomi ini, karena udah banyak yang udah ngerti tentang produk ini, dan dia sangat berkompetitif dengan brand lain yang sudah punya nama yang lebih besar, yang punya market lebih besar. Hanya beda pemasaran dari Xiaomi itu yang sebelumnya secara online, sekarang udah masuk ke cara tradisional. 10-15. Dan ditunjang aksesoris. TV juga cukup laku juga. Itu basisnya masih ini smart Android TV. TV Android dia, jadi bukan smart TV lagi, di atasnya lagi sekarang TV Android. Ya.